update seputar Malaysia Master 2023. Berikut hasil pertandingan babak semifinal Malaysia Master 2023, di hari kelima, Sabtu 27 Mei 2023. Hasil pertandingan semifinal Malaysia Master 2023, di hari kelima, hari ini, Sabtu 27 Mei 2023. Hasil semifinal yang pertama dari sektor ganda campuran, wakil ganda campuran Thailand unggulan 2, Dechapol Puavaranukroh dan Sapsiree Tairat Tanachai, ranking 3 dunia, berhasil lolos ke final, setelah berhasil mengalahkan unggulan 3 ranking 4 dunia, asal Korea Selatan, Seo Sung Jae dan Choi Yoo Jung lewat pertarungan sengit, 3 game, poin di game pertama, 19-21, poin game kedua, 21-13, game ketiga, 17-21, skor akhir, 1-2. Hasil pertandingan berikutnya, masih di sektor ganda campuran, Supak Jomkoh dan Supisarapai Wampran, wakil dari Thailand, ranking 13 dunia, tersingkir, setelah kalah, lawan, unggulan 4, asal Cina, Feng Yanze dan Huang Dongping, ranking 8 dunia, lewat pertarungan 2 game, poin di game pertama, 12-21, poin game kedua, 8-21, skor akhir, 0-2. Hasil pertandingan semifinal lainnya, di ganda putri, wakil ganda putri tuan rumah, Malaysia, Tan Pe Arli dan Tina Ahmuralitaran, ranking 11 dunia, berhasil lolos ke babak final. Setelah berhasil menyingkirkan unggulan 5 ranking 5 dunia, dari Korea Selatan, Jeng Na-eun dan Kim Hye-jeng, lewat pertarungan 2 game, poin di game pertama, 21-19, poin game kedua, 23-21, skor akhir, 2-0. Hasil pertandingan lainnya, masih di sektor ganda putri, Baek Hana dan Lee So-hae, ranking 6 dunia, menang, dan lolos ke final, setelah mengalahkan unggulan 7, ranking 10 dunia, asal Jepang, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara, lewat pertarungan 2 game, poin di game pertama, 21-19, poin game kedua, 21-14, skor akhir, 2-0, di final Baek Hana dan Lee So-hae, akan menghadapi wakil dari Malaysia Pe Arli dan Tina Ahmuralitaran. Hasil pertandingan semifinal berikutnya, dari sektor tunggal putri, wakil tunggal putri andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, ranking 9 dunia, berhasil lolos ke babak final. Setelah berhasil mengalahkan unggulan 6, ranking 13 dunia, wakil tunggal putri India, Pusarlave Sindhu, lewat pertarungan 2 game, poin di game pertama, 14-21, poin game kedua, 17-21, skor akhir, 0-2, untuk kemenangan Gregoria Mariska Tunjung. Hasil pertandingan semifinal berikutnya, di tunggal putra, Christian Adinata, ranking 57 dunia wakil tunggal putra Indonesia, gagal lolos ke final, setelah mengalami cedera, dan memutuskan tak meneruskan pertandingan, saat menghadapi ranking 9 dunia, asal India, Pranoy S. Dengan hasil ini, wakil India Pranoy, lolos ke final. Hasil pertandingan lainnya, di sektor tunggal putri, Akane Yamaguchi, unggulan 1, ranking 1 dunia, memastikan diri lolos ke final, setelah berhasil mengalahkan unggulan 4, ranking 10 dunia, Han Yu, asal Cina, lewat pertarungan 2 game, poin di game pertama, 21-10, poin game kedua, 21-17, skor akhir, 2-0, di final Akane Yamaguchi, akan bertemu wakil Indonesia Gregoria Mariska Tunjung. Hasil pertandingan semifinal berikutnya, di ganda putra, wakil ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, ranking 9 dunia, kalah, dan tersingkir, di tangan wakil tuan rumah Malaysia, Men Wei Chong dan Kai Wun Tee, ranking 26 dunia, lewat pertarungan 2 game, poin di game pertama, 21-17, poin game kedua, 22-20, skor akhir, 2-0. Hasil pertandingan di ganda putra, Kang Min Hyuk dan Seo Sung Jae,
asal Korea Selatan, menang dan lolos ke final. Setelah mengalahkan wakil dari Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, hasil pertandingan lainnya, di sektor tunggal putra Chinese Taipei, Lin Chunyi, kalah lawan tunggal putra Cina, Wang Hongyang. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, Malaysia Master 2023.